Hey, trainers out there. Ketemu lagi sama Profesor Ado, your rival of the battle, but your friend on the raid di Pokemon Go Adventure, ya. Okay, hari ini kita punya updatean yang sangat seru. Lalu kita buka aja Pokemon-nya, ya. Yaitu adalah body system, ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti ini, ya. Sekarang tampilannya baru. Kalau kita buka, tampilannya adalah Happy Holiday, ya. Karena kita ada akhir tahun, akan ada banyak liburan. Sekarang gambarnya ada Snorlax naik kereta salju, ya. Lucu banget. Oke, kita masuk. Jadi, kita sekarang bisa memiliki sistem body yang baru yang keren banget, ya. Caranya gimana? Kita langsung masuk ke dalam body. Tadi malam aku udah dapat Virizion, ya. Nanti di belakang video kalian bisa nonton aku nangkep Virizion, ya. New legendary Pokemon tipe fighting and grass, ya. Tapi sebelumnya aku mau ajarin dulu ke kalian cara jalanin body kalian, oke? Welcome to Body Adventure. Press play to give your body a treat. After a few treats, your body can join your adventures. Jadi intinya, ya, intinya tuh kita kasih dia makan dulu. Kita kasih dia makan, kasih buah, berry. Nanti dia bisa jalan sama kita kalau berry-nya itu udah full, gitu, ya. Oke, sip, play. Oke, nah ini dia, ya. Body-nya udah keluar, Virizion-nya udah keluar. Coba kita kasih makan dulu. Ya, kita kasih makan. Lempar. Nah, jadi kayak dilempar gitu, ya. Kalau di curveball bisa gak, ya? Coba aku pengen coba kalau di curveball. Soalnya kalau misalkan kalian nggak lempar, dia akan jatuh. Misalkan kalian klik ini nih. Nah, misalkan gini. Segini. Gini. Nuh, kalau nggak pas, bolanya akan jatuh. Buahnya akan jatuh, ya kan? Kalau nggak pas, buahnya akan jatuh, kan? Tapi kita harus pas ngelemparnya. Kayak gini nih. Set. Nggak pas dong. Kayak gitu caranya, ya. Nanti dia akan makan. Nah, kita cobain kalau curve ball bisa nggak, ya? Kalau kita curve. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Curve ball nggak bisa, nggak bisa. Harus lurus aja. Strike ball. Oke, caranya sungguh lempar kayak gitu, ya. Itu kalau kita pasti kasih makan yang biasa, ya. Berry yang biasa. Oh, ini udah nih. Dan langsung keluar nih. Your body has joined your adventure. Tuh, kalian bisa lihat Virizion-nya di samping itu, ya. Tuh, dia lari-lari tuh. Oh, dia ada tanda panahnya di bawah itu. Kalian bisa klik. Go on adventure with your buddy. Tuh, dia jalan-jalan, ya. You and Virizion are now good buddies, ya. Karena aku tadi udah ngasih makan, jadi kalian harus ngasih makan dia. Oke? Okay? Oke, okay, Virizion. Oh, dia jalan-jalan, ya. Tuh, dia di sana. Woi, mana kamu? Oh, dia ada kayak tanda happy-happy-nya itu, ya. Jadi dia bisa happy, bisa sedih, gitu-gitu, ya. Ada kayak macam pengukur kehappy-annya dia lah, pokoknya. Pengukur kesenangannya dia. Coba kita klik lagi. Give your play together. Oh, ini harus pakai air mode, ya. Nah, tapi next aja, ya. Kalau AR itu memang harus di tempat. Dia lari-lari tuh. Keren banget dia lari-lari, ya. Jalan-jalan dia. Jadi kalau kalian mau pakai AR, harusnya kalian ada di luar ruangan sih, ya, kalau pakai AR ini. Dia happy tuh, ya. Terus kalian bisa walk together sama dia, terus dikasih makan, play together gitu, ya. Take snapshot itu ada, pokoknya ada kayak yang harus kalian dapetin itu, ya, untuk nyenengin body kalian. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita ganti, ya. Kalau kita ganti caranya dengan swap bodies, ya. Kalian klik swap bodies, ya kan. Oke. Misalkan ganti Snorlax, ya. Aku pengen banget tuh Snorlax, ya, karena Snorlax tuh lucu. Snorlax. Oke, let's together sometime. Snorlax, I choose you. Ada tulisannya I choose you sekarang, ya. Keren banget. Play. Quick treat. Nah, ini dia Snorlax-nya, lucu banget. Aduh. Ini ada juga item baru, ya, namanya Poffin. Poffin itu buat ngasih makan juga. Nah, kalau kalian misalkan ngasih makannya tuh Golden Raspberry, yang ini, ya. Nah, langsung kita cobain, ya, Golden Raspberry apakah benar-benar bisa langsung full. Itu kan yang di atas tuh, ya. Yang bagian atas tuh kan ada gambar berry, ya. Itu kan masih kosong, ya, nggak ada warna pink-nya. Kalau kita ngasih makan ini, apakah makan cep langsung full kah? Oh, separuh. Oke. Okay. Ternyata separuh, ya. Oke, okay, kita kasih lagi biar langsung full. Cep. Tangkap Snorlax.
Gimana sih? Tangkap dong. Nih. Nah, makan up. Zat kan? Full. Your body has joined your adventure. Berarti kita udah bisa challenge sama dia. Kita lihat. Oh, dia di situ. Lucu sekali si gembul. Oh, you and Snorlax are now good buddies ya. Udah jadi teman baik. Baiklah. Oke, okay, kita lihat tuh. Tuh Snorlaxnya jalan-jalan loh. Sekarang animasinya keren banget dari Pokemon gue ya. Jadi Pokemon gue tuh udah beda dari yang zaman dulu tuh. Tuh, dia lari-lari. Lari dia. Eh, hey, gembul, kemana kamu? Sini. Balik lo tuh. Si gembul ini dia lari-lari tuh ya. Lucu banget ya. Tuh, lucu tuh lari-lari tuh si gembulnya tuh. Wuluh. Pokestopnya ditabrak. Oi, mau kemana? Aduh. Oke, itu jadi sekarang kita udah punya new body itu ya. Ini pengenalan buat kalian dulu. Nanti selanjutnya aku kasih lagi yang jelas, yang lebih lengkap lagi kalau misalkan aku udah berada di outdoor ya, nggak di dalam kamar ini. Oke, yang penting ini adalah informasi buat kalian. Kita punya new body system yang baru ya, lucu banget. Kalian bisa gantikan dengan Pokemon kesukaan kalian ya, Pokemon favorit kalian. Tulis di bawah apa body kalian ya, komen di bawah kalian body Pokemonnya apa ya. Tulis, kalau aku sekarang lagi Snorlax nih ya. Coba kalau misalkan kita kasih ini ya, kita beli ini nih ya. Shop, nah ini kita beli ini ya, Poffin ya, kita beli Poffin. Feed this special treat to your body and it will happily join you on the map for an extended duration. Oke, kita coba beli ini satu. Sekarang coba kita ganti body kita jadi yang lucu. Misalnya nah, ini dia shiny Mewtwo ya. Kita ganti pakai shiny Mewtwo-ku. Mewtwo, I choose you. Mantap sekali. Oke, langsung kita coba ya. Shiny Mewtwo kita kasih ya. Dengan terbang dia, sadis. Ini dia, coba kita kasih Puffin ya. Kita kasih Puffin. Kayak roti apa ini? Roti wijen ya, kayak roti wijen. Oke. Makan nih Mewtwo. Makan kau. Mantap. Enak. Oke, enak. Your body has joy, your adventure. Oh, lambangnya keren banget itu yang atas. Ada kayak happy-happy-nya tuh. Happy banget dia kalau dikasih Puffin. You and Muga are now good buddies. Oke, aku sama Mewtwo udah good buddies. Mantap banget. Oh, udah terbang dia. Sadis, Mewtwo-nya terbang cuy. Tuh, Mewtwo-nya terbang cuy. Tuh. Oke, kita lihat dia pergerakannya seperti apa. Kayak gitu ya. Keren banget ya Mewtwo ya. Shiny Mewtwo ku udah aku kasih Puffin, dia langsung happily ever after. Oke, tuh ada lambang di sebelah kanan atas ya. Karena ada gambarnya kayak seneng, ada gambar love-love-nya tuh ya. Kalau misalnya kita kasih ternyata langsung give your body treat langsung full ya. Totalnya 6 ya. Oh, hatinya totalnya 6 heart ya. Mantap sekali. Oke, sip. Sip, itu dia ya. Body kita yang sekarang udah bisa jalan bareng kita. Kalian juga bisa ganti kalau yang keren, kalian cobain yang terbang juga bisa. Kayak Lugia, Ho-Oh, itu bisa. Moltres itu bisa ya. Wah, arti kuno cuy. Arti kuno, udah sekali lagi deh. Oke. Mewtwo shiny. Bentar ya, aku mau coba lagi. Sekali lagi percobaan untuk mendapatkan shiny. Oke, dadah Mewtwo shiny. Aku mau ganti ini dulu ya. Shiny Articuno yang sangat beautiful ya, sangat beautiful, cantik banget. Play. Quick treat ya. Kita kasih makan lagi shiny Articuno nih. Maem nih. Tuh kan, tangkep dong. Kenapa sih masalah suka-suka? Nah, akhirnya ketangkep juga sama shiny Articuno gue ya. Sayapnya keren banget loh. Oke, kasih makan lagi. Mantap, makan. Kamu apa? Bosen? Pengen pisang? Kukasih pisang. Yuk. Biar bergizi kalian harus makan buah-buahan ya.
kalian harus makan buah-buahan seperti Pokemon-Pokemon ini agar kalian tuh bergizi ya, makanan kalian tuh berguna untuk kalian, oke? Okay? Sip, dia udah seneng, happy. Langsung kita cek mana asaini Articuno-ku, UNR asaini Articuno Ernobis. Dia terbang di atas ini nih tuh. Tuh, lihat gak? Nih di situ tuh. Tuh, dia terbang di atas asaini Articuno-ku di atas, cuy. Tuh, dia di atas terbang tuh ya. Keren banget loh, dia terbang di atas asaini Articuno-ku. Loh, kalau dari sini gak kelihatan. Nah, mana badiku? Ternyata dia di sini. Set. Tuh, terbang tuh. Keren banget ya asaini Articuno-ku. Memang luar biasa ya. Oke, mantap sekali. Terbang ya. Yaudah, sip, abis ini kalian bisa lanjut nonton aku nangkep Pokemon Legendary Virizion untuk pertama kalinya di Pokemon Go. Oke, karena Legendary Virizion sekarang datang di tier 5 menggantikan si Terrakion. Oke, langsung nonton aja. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Dunia Games ya, karena Dunia Games adalah portal berita tentang games dan juga platform penjualan voucher game paling terpercaya di Indonesia. Oke, okay, let's go. Hey, masuk dulu. Nah, Virizion ya. Lah, kenapa lari punyaku? Oke, okay, masuk. Sep. Hari ini kita punya Virizion ya. Virizion adalah Pokemon legendaris baru yang baru rilis di Pokemon Go. Dia memiliki type Fighting and Grass ya, dan dia adalah anggota dari Sword of Justice ya. Karena dia memiliki type Fighting and Grass ya. Ingat-ingat bahwa Fighting itu lemah terhadap Flying dan juga Grass itu lemah terhadap Flying ya. Jadi gunakanlah Pokemon yang memiliki moveset flying ya, atau lebih bagus lagi kalian menggunakan Pokemon yang type-nya flying juga, jadi kalian akan mendapatkan step ataupun same type attack bonus ya, jadi damage-nya lebih besar ya. Tapi selain itu kalian juga bisa gunakan Pokemon-Pokemon yang super efektifnya satu kali, kayak misalkan psychic, terus fire, fairy, terus poison, gitu-gitulah ya, itu bisa. Moltresku, tek. Oke, kita pakai Moltres semuanya ya. Karena Moltres ini aku punya moveset Sky Attack ya. Kalau kalian ingat pada waktu itu kita pernah ada event raid si Moltres yang dapat moveset khusus yaitu Sky Attack pas 3 jam raid hour ya. Ini dia Virizion ya. Warnanya hijau. Keren banget, rusa hijau. Makanya aku pakai baju hijau ya. Aku pakai baju hijau. Belakangku warnanya hijau-hijau. Itulah dia ya. Kita melawan si Virizion ya. Ini pakai moveset Sky Attack ya. Ini aku pakai Shiny Moltres. Mantap sekali serangan Shiny Moltresnya, akan super efektif dan juga charge move-nya double damage ya ke dia. Jadi si Virizion-nya ini akan memiliki double weakness terhadap flying. Jangan lupa pokoknya kalian pakai moveset tipe flying. Oke, okay, sip. Jadi si Virizion ini dia memiliki HP 209, attack-nya 192 dan defense-nya 229 ya. Jadi paling bagus defense-nya. Jadi kalau kita tangkap dia akan memiliki CP combat power-nya 1649 sampai 1727. Jadi 100%-nya 1727. Kalau boosted ya, kalau misalkan pas lagi sunny atau cloudy weather-nya ya, cuacanya pas lagi sunny atau cloudy, oke, kita menang ya. Kita akan mendapatkan CP 2061 sampai 2159. Jadi yang harus kalian ingat adalah 1727 dan 2159. You win. Oke, sip, rare candy Stardust 1000. Mantap, win 5 rares. Oke. Sip sekali, mantap. Dan apakah aku akan mendapatkan CP 1727 ataupun 2159? Sep. Ya, jelek sekali ya, 1682 enggak sampai 1700 enggak sampai ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian mau nyerang dia, kalian bisa pakai tipe serangan atau misalkan Pokemon yang fairy, fire, ice, poison dan juga psychic. Tapi kalau mau yang paling mantap adalah flying, karena dia double weakness terhadap tipe flying. Kalian bisa gunakan Moltres dengan moveset Wing Attack Sky Attack atau Honchkrow dengan Pack and Sky Attack. Rayquaza bisa juga pakai moveset flying Air Slash and Aerial Ace.
Terus Unfezan. Kalau Mewtwo juga bisa juga pakai Confusion and Psystrike ya, seperti kita kemarin ya. Dan Ho-Oh dengan Hidden Power Flying kalau misalkan kalian bisa dapat, dan Brave Bird. Oke, kita tangkap juga dulu ya. Kita coba tangkap dulu. Si Virizion ini ya, kita coba tangkap dulu, kita kecilin dulu seberapa sih. Oh, segitu. Coba pakai Thunderberry dulu apakah bisa ya. Seperti apa? Kita harus mempelajari gimana cara dapat excellent throw langsung excellent throw. Cara seperti itu, seperti yang aku ajarin kemarin ya di video yang Terrakion juga sama. Intinya sama, tunggu di attack dulu. Jangan pegang gulanya. Terus waktu di attack. Oke, excellent throw. Mantap sekali. Come on, Virizion 1. Oh, galak sekali dia ya. Excellent throw. Come on. Tidak. Excellent throw, come on. 1, 2, 3. Ah! Oke, excellent throw terakhir. Bola terakhir, tangkap kan? Oke, register to Pokédex Virizion. Kobalion, Terrakion, Virizion yang terakhir ya, mantap sekali. Sip. Zanabat and Leaf Blade. Sip, kita langsung menuju ke raid yang selanjutnya. Let's go. Oke, next Virizion ini ya. Emang cantik ya. Hijau gitu kayak rumput. Pokoknya kayak rumput. Kayak dari rumputnya. Oke. Masuk. Ini dia Virizion. Jadi CP-nya 39601. Oke. Kalau kita lihat pas lagi. Sip, langsung kita masuk. Ada 7 orang. Aku bersama 6 orang temanku ya di sini ya. Oke. Masuk ya. Go, kita lawan Virizion. Kita pakai Lugia dengan moveset dia apa sih? Extra Sensory ya Lugia itu ya. Dan juga Sky Attack. Jadi Psychic digabungin dengan Flying ya. Mantap sekali ya Lugia nih, andalanku. Terus kalian kalau misalkan mau gunakan Alakazam, mungkin kalau kalian punya bisa juga ya. Tapi tetap yang paling bagus adalah tipe Flying ya. Moltres paling bagus pokoknya. Pokoknya Moltres ya. Kalian power up lah ya Pokemon kalian. Nah, kalau kita serang pakai Mewtwo gini, nah karena Mewtwo gue itu punya adalah Psychic, terus charge move-nya adalah Ice Beam ya, itu tipe Ice, super efektif juga terhadap Virizion ya. Kita serang pakai Mewtwo nih ya. Mewtwo karena attack-nya itu gede banget ya. Sedikit lagi dan down ya. Oke, udah menang lagi melawan Virizion. Jadi Virizion ini bisa dilawan 2 orang bisa, asalkan Pokemon-nya bagus banget ya. Pokemon-nya kalau bagus banget, mentok Moltres bisa kayak 2 orang. 2 sampai 4 orang cukup lah ya. Oke, 1727 please ya. 1727. Ya, jelek sekali, Bos. Menurut teman-temanku ya, menangkap Virizion ini agak susah ya. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri tadi ya, aku menangkapnya aja susah banget, sampai bola terakhir baru dapat ya. Kita harus serius menangkap si Virizion ini karena memang susah katanya ya. Excellent throw yang jelas ya. Pasti harus excellent throw. 1 2. Aduh, gak jadi first throw ya, sayang sekali. Oke, excellent throw. Mantap sekali. Excellent throw lagi. Mantap sekali. 3 kali excellent throw berturut-turut. Wah, dapat Larvitar nih aku harusnya. 2 3. Mantap, di bola ketiga excellent throw berkali-kali langsung dapat Virizion dengan movesetnya Quick Attack and Stone Age. Ya, mantap. Kurang bagus ya IV-nya, tapi enggak apa-apa. Yang penting kalian tahu ya, seperti inilah bentuknya Virizion. Oke.
Sekarang kita ganti body dulu ya. Kita ganti body kita. Mau diganti sama Virizion ya. Kita ganti ya si buah kuldi ini. Siapa namanya ya? Ferocid. Kita ganti Virizion. It's now your body. Ya, keren keren keren. Hijau. Hijau, hijau. Sip. Enggak punya Virizion. Masih 30. Mantap sekali. Sudah, kalian semangat untuk nangkepin Virizion ya. Semoga kalian dapat IV yang bagus untuk koleksi kalian. Legendary tipe Fighting and Grass ini adalah anggota dari Sword of Justice. Kalian harus melengkapi koleksi kalian. Oke? Okay? Yaudah, jangan lupa untuk follow sosial media dari Dunia Games. Kalian bisa cari informasi-informasi tentang games di Dunia Games ya. www.duniagames.co.id. Oke, okay? Follow Instagram, Twitter, Facebook, dan juga subscribe YouTube-nya. Oke, okay? Yaudah. See you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Ciao. Ha!